Mau apa Angku Datu Meringgi itu, Ayah? Mau menagih piutangnya. Tapi Ayah bilang, Ayah belum bisa bayar. Jadi bagaimana? Kau tidak usah risau, Nur. Kita masih punya kebun kelapa di ujung karang. Ayah akan jual kebun itu. Kebun kelapa itu tidak ada lagi, kekasihku. Pohon-pohon kelapa yang diharapkan Ayah tidak mau berbuah lagi. Sedangkan buah yang ada busuk dan jatuh di tanah. Batangnya mati semua. Hingga tidak ada yang mau membeli. Saya sudah pernah kemari bersama Angku Datu Meringgi. Iya, saya ingat. Silakan. Terima kasih. Sekarang apa maksud Sanak datang kemari? Saya membawa pesan dari Angku Datu. Ini ada kiriman Angku Datu. Beberapa lembar kain batik baru diterima dari Jawa. Rangkayo dan anak Angku boleh memilih seorang tatu. Yang selebihnya dikembalikan. Tapi kalau Adik Siti Nurbaya mau semuanya, kata Datu, tinggalkan semuanya. Tidak usah. Bilang pada Angku Datu, terima kasih. Tapi istri dan anak saya rasanya tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga ini. Jadi kali ini saya bawa pulang kembali. Iya, saya rasa itu lebih baik. Baiklah. Ada lagi pesan yang lain. Kata Angku Datu, ingatkan Angku Bagindo Sulaiman bahwa besok sudah jatuh waktu untuk membayar hutangnya. Iya, saya tahu. Jadi tidak usah pesan itu saya sampaikan. Baiklah. Tapi kata Angku Datu, kalau Angku Bagindo Sulaiman belum sanggup membayarnya, Angku Datu mengusulkan supaya hutang ini diselesaikan secara kekeluargaan. Maksud Angku Datu bagaimana? Kalau Angku Bagindo bersedia menerima Angku Datu sebagai keluarga, maka hutang itu akan dihapuskan. Tolong jelaskan, pendekar. Angku Datu ingin memperistri Siti Nurbaya. Sekarang ini istri Angku Datu sudah 4. Ia bersedia menceraikan istrinya yang termuda demi Siti Nurbaya. Bahkan kalau Siti Nurbaya menginginkan,
dia bersedia menceraikan dua orang istrinya. Ayah tidak mau memaksa Nur. Ayah hanya ingin menyampaikan apa yang akan kita hadapi. Kalau besok ayah tidak bisa membayar hutang itu, kelihatannya Datuk Maringgi ingin memasukkan ayah ke dalam penjara. Tidak ayah sangka sama sekali. Kau memang benar, Nur. Ya. Bagaimana kalau semua perhiasan Nur dijual? Beserta rumah ini, serta tanah. Masih belum cukup, Nur. Ayah sudah hitung itu. Ya, itulah, Nur. Apa mau dikata? Ayah tahu, Datuk. Kau tidak suka padanya. Memang dia bukan jodohmu yang paling tepat. Ayah juga tidak suka. Dan ibumu, ayah yakin juga tidak suka padanya. Jadi kau tidak usah memaksa diri. Lalu, ayah bagaimana? Thank you.
Jadi sebelum surat ini sampai ke tanganmu, aku sudah jadi istri Datuk Meringgi. Wahai kekasihku yang tercinta, apa dayaku? Hukumlah aku. Apa yang terbayang dalam mimpimu telah terjadi. Sampai di sini dulu kekasihku. Jika masih ada hayat di kandung badan, akan ku sambung cerita sedih ini. Adikmu. Sam, ada apa? Ya Tuhan, selama nafas masih di kandung badan, akan ku balas kejahatan ini. Perkenankanlah permintaanku. Jangan ku ambil nyawaku sebelum ku balas kejahatan ini. Ini Pak. Banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kurus, Sam? Apa iya, Bu? Mungkin saya harus banyak belajar untuk menghadapi ujian akting, kan? Ibu bagaimana? Ibumu sudah tidak sabar lagi menanti kedatanganmu, Sam. Engku jangan jengkel. Baru kali ini saya berpisah dengan anak. Baru datang, Ibu Muda. Iya, Pak Ali. Ibu Muda sehat dan gemuk. Kata ibu saya kurus. Tidak, sehat. Kasihan anak itu. Dia belum bisa melupakan Siti Nurbaya rupanya. Tentu saja. Tapi apa mau dikata? Begitulah takdir Tuhan. Bu. Kau pulang juga, nak. Adikmu Siti Nurbaya. Ampuni dia, nak. Bu, sudahlah. Semua ini takdir Tuhan. Tengoklah mamandamu. Sudah sebulan sakit. Tidak mau makan. Bahkan bicara pun dia tidak mau. Ya Tuhan. Kenapa nasib kami begini? Kau itu Nurbaya? Waalaikumsalam. Saya Mamanda. Sam Subahri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja tiba. Saya dengar Mamanda sakit. Lalu saya langsung kemari. Betul lah. Ku
Kukira tadi kau Nurbaya. Karena memang aku suruh dia datang kemari. Sebentar lagi barangkali dia tiba. Kebetulan sekali. Sudah lama aku ingin mempertemukan kalian berdua. Sekarang rupanya doa Mamanda dikabulkan. Kesempatan masih banyak. Liburan saya masih panjang, Mamanda. Kau datang untuk berlibur? Iya. Bagaimana pelajaranmu? Baik, Mamanda. Sayang kau belum jadi dokter. Mestinya kau yang mengobati aku. Mestinya Mamanda tidak sakit. Entahlah. Kadang-kadang enggan rasanya aku melanjutkan hidup ini. Sudah capek sekali. Itu hanya perasaan Mamanda. Yang mana yang sakit, Mamanda? Itulah. Di mana yang sakit pun Mamanda tidak tahu. Cuma aku ini ibarat orang yang makin lama makin tenggelam tanpa ada keinginan untuk berbuat apa-apa. Engku, ini ada buah-buahan bawaan Samsul. Oh, bagus-bagus sekali. Dulu kau pernah juga kirim buah kemari. Masih ingat kan? Kami semua ikut makan waktu itu. Nurbaya begitu senang. Seakan-akan kau sendiri yang datang waktu itu. Dia sembunyikan salak itu di balik bajunya. Semuanya waktu itu masih baik. Sekarang sudah lain. Sudahlah, engku. Mengorbankan diri menyelamatkan aku dari penjara. Salak dari mana ini? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku.
apa, Mamanda? Adikmu berbahaya. Bagaimana jadinya dia kalau aku sudah mati? Siapa yang akan melindunginya? Dia masih muda sekali, belum tahu berdiri sendiri, belum tahu kejahatan dunia. Semakin ku ingat itu, semakin sakit hatiku. Samsu, maukah kau menjaganya seperti kau menjaga dirimu? Dia sudah bersuami. Kebanyakan laki-laki bangsa kita memandang rendah pada perempuan. Hanya kau satu-satunya saudaranya. Menjaganya seperti saya menjaga diri saya sendiri. Samsul dari Betawi. Aneh kau ini. Datang kemari bukan ayahmu yang kau tanyakan, tapi salah. Di dalam ada siapa? Ada Samsul dekat ayahmu. Kalau begitu saya pergi dulu, nanti saya kembali lagi. Kenapa kau? Dia datang kemari menjenguk ayahmu. Bu, masuklah nak. Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap seperti dulu. Saya sudah menyakitinya, Bu. Dia mengerti. Kelihatan dia sabar. Lebih baik kau temui dia. Kalau kau menghindar, keadaan akan makin sulit. Bagaimana saya menghadapinya, Bu? Hadapi dia sebagai kakakmu.
Lihat nih, siapa yang datang? Apa hasil kerjamu? Saya sudah suruh orang mengikuti dia, Datuk. Memang istri Datuk pergi ke rumah orang tuanya. Jadi Datuk tidak perlu mengira yang bukan-bukan. Cuma ada berita dari murid saya yang selalu berjaga di depan rumah Baginda Sulaiman, Datuk. Apa? Tadi pagi dia melihat sebuah bendi masuk ke halaman rumah penghulu Sultan Mahmud. Di bendi itu duduk Samsul Bahri. Rupanya dia baru kembali dari Batavia. Walau tidak lama kemudian, dia pergi ke rumah Baginda Sulaiman. Dia pasti mengira Nurbaya ada di situ. Baginda Sulaiman sakit, Datuk. Sebab murid saya itu melihat pembantunya, Pak Ali, membawa bungkusan berjalan di belakangnya. Tapi tidak lama kemudian, istri Datuk, Siti Nurbaya datang.
Ya. Mari duduk di sampingku. Apa aman? Kau tidak melihat siapa-siapa di sini? Tidak. Jangan diubahkan. Jika putus sambungkan nyawa. Sam, aku tidak berubah. Badanku mungkin. Kata orang, badanku makin kurus dan wajahku makin buruk. Tapi hatiku tetap seperti dulu, Sam. Aku tetap cinta padamu. Aku juga cinta padamu. Ada orang. Siapa di situ? Tidak ada siapa-siapa. Tapi rupanya kita tidak ubahnya seperti pungguk merindukan bulan. Kau tidak tahu penderitaanku, Sam. Aku juga, Nur. Semua salahku. Tidak. Rasanya aku tidak mau berpisah lagi denganmu, Sam. Kita harus kuat. Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, Tuhan akan memberikan jalan yang baik buat kita. Kita orang-orang yang dianiaya. Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Tuhan akan memberikan keadilan. Moga-moga benar kata-katamu, Sam. Kau rupanya perempuan serong. Kau tidak berbuat serong? Apa tidak? Dan kau anak muda. Katanya orang terpelajar. Apa itu yang kau pelajari di sekolah Belanda itu? Menggoda istri orang baik-baik. Dan kau, apa kau tidak malu, Nurbaya? Ayahmu sakit. Pantas kau minta tinggal di rumah orang tuamu. Supaya bisa bersenang-senang dengan kekasihmu. Saya tidak tahu Sam ada di sini, Datuk. Sudah. Kau muda apa? Kau muda bermain gelap. Datuk jangan bicara sembarangan. Baik Datuk berkaca dengan sakon Datuk sendiri. Jangan coba-coba mengajari kami. Di dunia ini, tidak ada yang lebih busuk kepada Datuk. Kurang ajar. Pendekar! Tolong! 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 Tolong
Ada apa, Engku Datuk? Tanyakan sendiri anak tuanku. Sesudah dia mencemarkan istri saya. Ayah. Lalu saya pula ia tendang. Ayah. Pulang, kataku. Tunggu dulu, Ayah. Pulang, kataku. Perkara ini akan diperiksa sebaik-baiknya. Yang bersalah tidak akan luput dari hukuman, meski dia anak saya sendiri. Engku Datuk boleh percaya ini. Ayah. Tenanglah, Rangkayu. Kok kamu ngomong aja? Tenang, Rangkayu. Tenang, Rangkayu. Ya, Mas. Ya, Mas. Kenapa dia, Mas? Engkau. Bagindo. Engkau. Bagindo. Tolong bawakan lampu. Engku. Ayah. Engku. 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 Di kamarnya. Panggil kataku. Di rumah ini rupanya sudah tidak ada yang peduli dengan kata-kataku. Iya, ya. Ah, pendengaran rupanya kau masih punya. Rasa malu yang tidak. Tapi di negeri ini orang yang tidak punya malu lebih baik mati. Saya akan jelaskan, Ayah. Diam kau. Kau telah memberi malu aku. Aiblah kau carengkan di keningku. Harus ku taruh di mana muka aku, ha? Perbuatanmu itu bukan perbuatan seorang yang berbangsa, bukan perbuatan seorang terpelajar. Itu perbuatan seorang hina, seorang yang tidak tahu adat. Saya tahu adat dan saya telah melanggarnya. Saya minta maaf. Tapi apa saya tidak tahu itu perbuatan orang yang teraniaya. Orang yang dianiaya oleh Datu Maringgi. Diam! Jangan membenarkan dirimu sendiri. Kesalahanmu tidak bisa aku ampuni. Kau telah memberikan aib untuk seluruh keluarga. Yang berbuat demikian bukan anakku. Pergi kau dari sini. Ari! Ari! Pasang bendi. Sam. Jika kau hendak pergi bersama anakmu, silakan. Aku tidak mau melihatnya lagi. Sam, kata-kata ayahmu jangan kau masukkan ke dalam hati. Itu kata-kata orang yang lagi marah. Iya, Bu. Mau mengapa kau? Saya mau tidur. Kemarin tidurku kurang baik di kapal. Baiklah. Istirahatlah. Besok ayahmu akan baik lagi.
Tidak perlu kau menangis. Yang membunuh ayahmu kan kau sendiri. Aku. Kau yang membunuhnya. Kau yang mencuri membakar tangan-tangannya. Kau yang mencuri meninggalkan kabar-kabarnya. Dan mengulangkan kabarnya. Kau kira aku tidak tahu. Sekarang kau boleh senang. Tapi sekarang aku terpaksa dari tanganmu. Aku menurut kita jangkau yang harus menyelamatkan ayahmu. Tidak, sudah di sini. Tidak, sudah aku sekarang juga. Kau tidak mau lagi. Tapi jangan buka lagi. Kau tidak bisa mengusir aku. Ayahmu berhutang pada aku. Ini, rumah ini, aku punya. Apa katamu? Rumah dan barang ini atas kolamu. Bukan harta ayahku. Jadi aku yang kuasa atas semuanya. Coba keluarkan aku. Coba. Apa?